Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kadang gua bingung lah. Usaha apa aja udah gua jalanin selalu mentok. Ini usaha udah mau berhasil deh. Ada aja kebentur ame persoalan yang lain, akhirnya hancur lagi. Ya itu cobaan buat lu. Bisa jadi teguran dari Allah. Ya mungkin karena ibadah lu yang masih compang-camping. Misalnya nih, sholat lu yang masih bolong-bolong, puasa lu gimana. Dan yang paling mengerikan nih ya, keyakinan lu nih dalam meminta juga udah melenceng. Maksud lu lah? Nah lu sholat udah bener belum? Udah 5 waktu? Nah, ibadah yang lain gimana? Taruh deh, yang di dalam rukun Islam aja nih. Udah lu lakuin? Mulai sekarang deh lu lakuin, ya? Coba deh. Mang Ojo! Sih, sebentar, sih. Kayaknya penting banget ini. Mantap. Nih, tolong bantuin sebarin, ya. Rumana teh sudah jadi ustaz ya? Elah, jaso heran kenapa? Anak gua kan sekolahnya di Kairo Mesir. Ntar lagi juga dia jadi hajah kayak gue. Tuh, Mesir tuh kan deket sama Arab Saudi, tinggal nyebrang doang. Ntar lagi gue sampai di ke Mekah. Haji, Bu Haji, bukannya Mekah ke Mesir jaraknya lumayan jauh? Jauh kalau naik onte, tapi naik kapal terbang bentaran. Bu Haji, Pak Haji, kalau namanya pakai pesawat itu namanya bukan nyebrang, tapi terbang. Kalau yang namanya nyebrang itu pakai kapal laut, Bu Haji. Masa lewatin gurun pasir pakai kapal laut? Ya kagak-kagak aja lu. Ya sudah, jangan lu sok kritis deh. Sebarin aja nih. Lu bagi-bagi ya. Ntar lu dapat bonus. Bonus? Bonus apaan itu, Pak Haji? Ya bonus pahala dong. Benar, Pak Haji. Bu Haji, pahala itu tidak ternilai harganya. Mang Ojo akan sebarkan kemana-mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Robi kudu datang. Biar langsung ketemu sama ustazahnya. Ustazah di hati itu. Mang Ojo ini bercandanya bisa aja. Semuanya pada datang ya. Soalnya ini amanah. Insya Allah. Kalau begitu Mang Ojo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ojo, makasih ya. Iya. Hati-hati, Ustaz. Hati-hati. Ojo. Mak, Pok. Ayo, balik ke kantor dulu ya. Udah deh, Mak. Nanti takutnya terlambat nanti. Iya, makasih ya. Waalaikumsalam. Sebenarnya Rum belum siap untuk kasih ceramah. Tapi Abah sama Umi kelewat maksa. Rumana, baru juga Bang pikir yang udah nelfon di luar. Bang Robi, Rum mau minta maaf sama Abang. Soalnya kan kemarin-kemarin Rum belum minta maaf sama Bang Robi. Karena Rum lagi kalut banget, Bang. Rum lagi banyak pikiran. Sama-sama, Rum. Abang juga minta maaf. Mungkin Abang juga ada salah sama Rum. Rum lagi galau banget deh, Bang. Galau kenapa? Iya sih, galau lagi musim saat ini. Itu, Bang. Umi sama Abah desak Rum untuk kasih ceramah di pengajian ibu-ibu. Padahal, Rum belum siap mental. Wah, itu bagus, Rum. Kalau Rum benar-benar menjadi ustazah, insya Allah. Mungkin Abah sama Umi bisa mengontrol sikapnya. Iya sih, Bang.
Mudah-mudahan. Oh iya, Bang Robi, hadiah yang kemarin yang kerudung itu masih ada di Bang Robi kan? Ya, maaf banget Rum. Kenapa Bang? Ya, Abang pikir Rum tidak suka. Daripada mubazir, ya Abang kasih ke orang lain saja. Oh. Ya udah, nggak apa-apa kok Bang. Ya mungkin emang belum rezekinya Rum kali ya. Ya udah kalau gitu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ono. Pasti dia kecewa. Gue bilang kerudung itu gue kasih ke orang, padahal enggak. Biar aja deh, nanti jadi surprise. Padahal Rum kan mau pakai kerudung itu saat ceramah perdana nanti. Tapi ya udahlah. Mungkin hadiah kerudung dari Bang Robi bukan untuk Rum. Sekarang udah menjadi milik orang lain.